Ini meskipun dalam keadaan pandemi, manajemen Sinarmas tetap support Bu untuk memberikan bantuan pendidikan diadakan juga. Namun untuk tahun ini dikhususkan penerimanya di Kecamatan Setu dan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, di mana sekolah-sekolah penerima manfaat ini adalah sekolah-sekolah yang menjadi binaan CSR Sinarmasa khusus di program Sekolah Berhati. Bantuan pendidikan Sinarmasa ini kami berikan kepada 785 penerima manfaat, itu dari guru-guru dan siswa-siswa, tentunya dari sekolah-sekolah yang menjadi binaan Sekolah Berhati dan anak-anak karyawan Sinarmasa. Dan nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp700.000 untuk anak yang berprestasi di bidang tertentu ataupun anak-anak yang membutuhkan. Dan tentunya bantuan ini juga memberikan apresiasi kepada guru-guru juga dengan nilai sebesar Rp700.000 pada guru-guru yang berdedikasi, tentunya yang mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan bantuan pendidikan Sinar Maslen yang diberikan ini bisa bermanfaat tentunya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan adik-adik semua dan bapak ibu guru semua. Sinar Maslen.